ini enggak turunnya gitu. Ya dah. Oke, teman-teman rekan media, makasih sudah menunggu. Jadi pada hari ini saya sudah berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF. OF ya. Nah, konten ini terkait bahwa sosial media yang sudah beredar viral, OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah yang tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Nah, alhamdulillah laporan kami, laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada penyidik dari Bareskrim. Ancamannya berapa? Ancamannya berapa? Nanti, nanti akan di kira-kira dari pasal-pasal itu berapa? 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ini dari mana dapat? Kenapa? Dari di atas. Gimana-gimana? Ya, itu doa semuanya. Karena Umi mewakilkan masyarakat Muslim, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan juga teman-teman saya yang non-Muslim pun banyak ikut mensupport. Di sini juga Masya Allah Umi mewakilkan dari semuanya, terus perasaan Umi, terus pada saat itu juga teman-teman Umi menginfokan kepada saya dan akhirnya saya komunikasikan dan konsultasikan apakah unsur-unsurnya masuk untuk dibuat laporan polisi yang mana alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada ahli-ahlinya, unsurnya bisa masuk ya, alhamdulillah hari ini laporan kami diterima. Tapi kan paling tidak paling concern artinya jarak banget untuk ya di dalam di sosial media. Kenapa sih Umi? Rasanya seperti apa sih Umi? Ya mungkin begini kali ya, saya sebagai seorang pedagang walaupun bukan berarti dengan pakaian saya terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga, bisa jadi juga beliau lebih baik daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah ada yang saya, ada yang berbagai macam yang meminta untuk sudah bicarakan soal hal ini. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Karena gini loh, anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan, ya kan, akhirnya moral anak-anak kita, semua anak kecil pun sekarang bisa mengakses media, semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah keuntungan untuk mereka? Kalau mau bersosial media ya bersosial media lah. Kalau berkonten silakan, tapi lihatlah apa yang kalian gunakan. Kira-kira saat ditonton ini menjadi penggunaan atau tidak, saya hanya sebagai seorang pendakwah yang konsen akan hal ini. Kan tidak hanya ini kan, Kak Abi juga sangat tersayangnya sempat aktif di sosial media. Apakah sebelumnya sudah juga tukar pikiran sama ini sebelum ini? Iya. Terus juga ini juga sebenarnya titipan dari teman-teman public figure juga ya, yang mungkin namanya nggak mau disebut, tetapi mereka juga semuanya konsul di sini.
sebenarnya banyak juga public figure yang mau menjadi saksi hari ini, cuma karena kita hari ini datang ke sini dan berharap LP kita langsung diterima, terus kita komunikasikan ke teman-teman yang lain punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya kita putuskan untuk ya udah buat LP aja sekarang, terus untuk teman-teman yang lain kita minta doanya aja gitu. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi. Apa aja yang pertanyaan di dalam bukti-buktinya pasti sudah lengkap ya, termasuk juga saksi, pertama bukti screenshot, juga link, terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya, itu yang paling krusial. Pertanyaan yang diberikan oleh dari penerima laporan jumlah pertanyaan kira-kira banyak ya, cukup banyak ya, karena ini juga sampai malam. Yang pastinya adalah kita harus menguatkan unsur-unsurnya sangat terpenuhi, unsur satu, bukti-buktinya juga lengkap, saksi-saksinya juga banyak sebenarnya, cuma kita membatasi, dan selanjutnya kita serahkan saksi. Ini apa yang diinginkan di sebelah sana? Sebenarnya gini, sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk, kalau untuk maaf, untuk mau dibicarakan kan itu dari tugasnya, bukan tugas saya. Tapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Tapi kalau saya sendiri atau teman-teman artis, ya siapa lu kan gitu. Tetapi begitu misalkan yang bersangkutan akhirnya dipanggil, kan kita ada mediasi dulu. Kita akan ngobrol dari hati ke hati, mungkin saya bisa memberikan nasihat. Kan gini, kita tuh gak boleh ngebenci orangnya, saya pun juga gak boleh. Dia juga hamba Allah, dia juga umat Nabi, dia kasih hidayah Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara, kalau dia ada permintaan maaf dari dia atau saat dipanggil dan segala macamnya dia mengaku dia dan segala macam, terus kita ya, serahkan semua kita itu serahkan nanti ke pihak berwajib sih. Wajib. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa, kedua tidak terjadi hal ini lagi, karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi, takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi, khawatirnya oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini, itu yang sangat dikhawatirkan, takutnya menjadi role model. Tapi sebelumnya untuk sebuah komunikasi Mbak ngobrol atau bertemu dengan tapi mungkin dengan seperti ini, dengan hal ini lebih memudahkan. Memudahkan ya, akhirnya kita ketemu karena mediasi pasti gitu kan, urusan untuk hukumnya mah kita serahkan. Cuma lebih kepada saya kepengen ya barangkali bisa dilembutkan, terus dia punya konsekuensi kan gitu. Tidaknya kan kalau mediasi. Cuma maksudnya ini memberikan efek jera untuk semuanya supaya saat membuat konten tolonglah dilihat. Jangan hanya sebatas kepengen viral, tapi konten itu tidak sedikit. Yang melihat itu bukan hanya orang yang dewasa saja, tapi anak-anak sekarang bisa mengakses gitu. Sedangkan kita ini besok aja kita udah 17 Agustus sudah merayakan 20 tahun ke depan, bagaimana moralnya anak-anak kita gitu. Ya, kalau video-video seperti ini dan akan bisa berjalan lagi gitu, itu kita diangkat gitu kan. Ini nasihat mungkin buat para ini kan kita berpakaian dan berbeda, tapi pelakuannya mungkin ada apa nih yang kamu bisa nggak ya, mungkin gini, okay, jilbab dan akhlak nggak bisa apa ya, dua hal yang berbeda ya. Jilbab sebuah kewajiban, jilbab sebuah kewajiban yang datang dari Allah, tapi kalau untuk akhlak sendiri itu individu dan kita nggak bisa menyalahkan jilbabnya, tetapi saat dia sudah punya satu poin plus, dia mau menutup aurat, harusnya dia tahu batasan menutup aurat seperti apa, harusnya dia tahu apa yang harus dilakukan, karena menutup bukan hanya sebagai mahkota rambutnya saja, tapi semuanya bahkan perilakunya. Jadi itu ya sudah, kembalikan hidayahkan Allah ya, semoga ini dengan sikap kita seperti ini pun ya itu tadi ada efek jera, dan
yang lain pun insya Allah kalau mau melakukan hal seperti itu, membuat konten yang tidak mendidik, dia akan tahu konsekuensinya seperti apa. Satu lagi nih ada kabar bahagia. Lapar tahu. Mi, untuk pemanggilan berikutnya Mi. Ada enggak Mi? Alhamdulillah aja ya, alhamdulillah doain aja. Sambil jalan ya sesuatu. Awas lo jatuh ya, sebentar lo. Hati-hati. Pertahu. Iya doain aja ya, doain. Semoga jadi mudahkan semuanya. Oke, okay. Terus apa sih yang lain? Tuh, bentar Mbak, aku udah dari pagi. Aku juga dari pagi tau. Seperti apa sih kalau buat Anton ini berarti nih. Pokoknya kalau yang terbaik Mbak Asyur Rangga menjemput. Ini kan jadi kasih jalan aneh ya. Oke, teman-teman. Menjalannya lagi buat Adi Mas Guri artinya kan akan menuju. Nanti lagi ya next kita akan buat perjalanannya apa Mi? Ada, bismillah aja udah doain aja deh. Mi ada pemanggilan lagi Mbak untuk ke Mabes Polri berikutnya. Jangan ada pemberitahuan ya. Desember tanggal berapa Mi? 15. Dan 15 nih. Enggak mari saya Ica. Perkara kopinya Kak. Mari saya Ica aja. Dibuka Kak itunya, Kak Marisa. Itunya. Oh, enggak boleh. Kak, gimana hari ini menemani Umi Pipik di Mabes Polri? Udah dari siang ya? Oh, udah dari siang berarti di ya, Mabes Polri. Setelah berkonsultasi, langsung dapat laporan polisi itu kan udah cukup sangat support luar biasa ya dari pihak kepolisian di Mabes Polri khususnya di cyber. Berarti ada pemanggilan berikutnya ya? Masih ada. Tapi dengan laporan ini sudah diterima, udah sangat banget. Thank you ya. Oke, okay, Kak Marisa, ayo. Ya Mi, nanti di Christine di itu Umi aja WhatsApp Umi. Ya, WA Umi Christine. Ya. Din. Kontol. Tunggu. Oke. Pemirsa nih official dan media tadi. Din mana nanti? Din mana? Din hilang lagi. Suruh WA Umi catetin aja. Oke, pemirsa Nino Official dan media tadi klarifikasi Umi Pipik atas laporan yang dilaporkan Umi Pipik yang diduga untuk laporan tersebut. Oke, pemirsa Nino Official media tadi wawancara Umi Pipik dan Marisa Ica. Oke, live ini aku udahin dulu.